Tingkatkan moderasi beragama, Forum Santri Jawa Barat menggelar kemah kebangsaan dengan tema penguatan moderasi beragama sebagai komitmen menjaga kerukunan, toleransi, dan nilai luhur kebangsaan. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda, terutama para siswa Madrasah Aliyah, santri pondok pesantren, dan mahasiswa perguruan tinggi Islam Jawa Barat berlangsung di Ponpes Darul Muslimin. Peningkatan dan penguatan moderasi beragama yang signifikan dapat terbentuk, mengingat hal ini juga mandatori program RPJM, jadi harus diterapkan pada semua aspek kehidupan. Ada 310 orang sebagai peserta kemah kebangsaan ini. Mereka berasal dari perwakilan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, perwakilan Universitas Kuningan, perwakilan Uswagati Cirebon, perwakilan Unigal Galuh, UIN Cirebon, Mansatu Cigugur, Ponpes Darul Muhlisin, Pondok Tahfidz Quran Salsabila Kuningan, Ponpes Al-Furqon Ciniru, Ponpes Madani Al-Ihya. Menurut Kabang Kesbang Pol Nurahim, hadir memberikan sambutan dalam acara tersebut, kegiatan ini memiliki misi penting dalam peningkatan moderasi beragama. Balik dari keluarga, warga, dan tetangga seperti itu. Dan tentunya ini gagasan sangat tepat sekali bahwa momentum ini dilakukan di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kecamatan Cigugur. Dan ini mencirikan bahwa Cigugur ini sudah mencirikan NKRI, karena di situ beragam agama, budaya, dan segala macam itu ada di situ. Sementara itu, Ketua Forum Santri Kiai Yayat Hidayat sekaligus sebagai pimpinan Ponpes Darul Muhlisin menilai penting dengan moderasi beragama saat ini. Kiai Yayat mengatakan bahwa moderasi beragama sudah berjalan baik, ditandai dengan kerukunan beragama di 6 desa, yakni Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Desa Citangtu, Kecamatan Kuningan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Desa Bangunjaya, Kecamatan Subang, dan Desa Tugu Mulia, Kecamatan Dharma. Mengikuti kegiatan kemah kebangsaan dalam rangka menguatkan moderasi beragama, merasa sangat senang dan sangat bahagia karena kegiatan ini dapat membekali kami semua, terutama dalam mempraktekkan kehidupan di tengah-tengah keberagaman. Moderasi beragama semakin dilestarikan dalam kemah kebangsaan oleh Forum Santri Jabar Kabupaten Kuningan dengan mengundang perwakilan mahasiswa, pelajar, dan santri dari pondok pesantren. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.